はい、こんにちは。Halo, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Oji Chang Story. Nah, Oji Chang Story lagi pegang sepatu ini. Ini adalah sepatu Chris Bow yang Oji Chang beli waktu di Ace Hardware. Ya, ini harganya kalau nggak salah dulu sekitar 450 sampai setengah jutaan ya ini. Seperti ini dan awet banget menurut Oji Chang ya. Kita akan tahu ceritanya seperti apa. Nah, tapi bukan hanya itu saja, Oji Chang akan cerita juga terkait dengan som sepatunya ini. Harganya berapa sih? Sekitar tahun 2019 yang lalu, Oji Chang beli sepatu sepatu ini, Chris Bow namanya ya, Chris Bow yang kalau nggak salah tuh merknya adalah Prince 4 ya. Itu harganya sekitar 450.000. Untuk ukurannya itu Oji Chang ukurannya 41 dan belinya di Ace Hardware. Nah, saat itu Oji Chang pakainya itu kurang lebih setahun pertama itu dipakai hampir setiap hari seperti itu perusahaan. Cuma pas tahun kedua, ketiga, sampai sekarang tahun 2023, berarti kurang lebih sekitar 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, kurang lebih sekitar 4 tahun atau ya 4 tahunan seperti itu, akhirnya meronta-ronta untuk Chris Bow ya. Kenapa? Karena dia harus diganti seperti itu. Karena rusak bagian belakang ini, yang bagian bawah sebenarnya lebih tepatnya di bagian sini ya, ini yang soalan ini rusak. Rusaknya seperti apa? Jadi ketika pas Oji Chang membuka kayak gitu, itu yang udah kayak lapuk kayak gitu. Ya bener-bener lapuk banget, jadi Oji Chang pikir okay, ini harus diganti. Dan Oji Chang datang ke salah satu tukang sol seperti itu. Pas datang ke tukang sol seperti itu, pas ngobrol, ternyata kata tukang solnya, katanya, aduh mas, kalau yang ini susah untuk diperbaiki, kalau diperbaiki juga akan rusak, kata dia. Kenapa? Katanya karena di bagian sini udah kadar, dia bilang ya. Itu gak tahu bahasa apa, tapi dia bilang, mam, maksudnya kadaluarsa? Oh iya, kadaluarsa, dia bilang. Jadi karena ini udah kadaluarsa, jadi tidak bisa diperbaiki lagi, kalau diperbaiki juga akan tetap rusak, karena memang bahannya itu katanya udah rusak seperti itu. Nah, jadi saran dia, Oji Chang nanti gimana nih? Jadi untuk sarannya seperti apa? Karena menurut Oji Chang, kalau misalnya Oji Chang beli lagi dengan harga yang 450.000 sampai 510.000, 500.000 seperti itu, saya pikir sayang ya sebenarnya, meskipun kalau menurut Oji Chang bisa jadi untuk lifespan-nya itu istilahnya bisa jadi nanti kurang lebih sekitar 3-4 tahun ke depan seperti itu. Cuma Oji Chang pikir yang aduh, Oji Chang juga jarang pakai ya. Kenapa? Karena untuk saat ini Oji Chang pakai sepatu safety ini dipakai seminggu itu kurang lebih sekitar 2 hari saja ketika Oji Chang datang ke perusahaan seperti itu. Sisanya Oji Chang datang ke perusahaan dan lain itu Oji Chang lebih condong dengan sepatu Cats Oji Chang ya. Jadi lebih nyaman. Kenapa? Karena lebih ringan dan Oji Chang kemana-mana juga bisa dipakai ya seperti itu. Bukan berarti ini nggak bisa dipakai ya, cuma bagi Oji Chang ini cukup berat banget ketika pakai seperti ini. Meskipun untuk level yang Chris Bow ini nyaman banget loh menurut Oji Chang. Cuma tetap aja ketika Oji Chang ke mall dan lain-lain untuk pakai seperti ini jauh lebih berat ya. Jadi Oji Chang lebih pakai yang sepatu biasa seperti itu ya. Nah, karena mau dibuang juga sayang, pasti dong ini sayang banget karena harganya hampir setengah juta seperti itu. Akhirnya Oji Chang datang ke maknya dan juga dia mengasih saran, gimana kalau ininya katanya diganti saja. Jadi yang ini akan diganti. Nah, dia memberikan beberapa option kayak gitu, ada 3 option kalau nggak salah. Kalau yang biasa itu jadinya sekitar 100.000, yang ininya itu bentuknya itu hitam kayak gitu. Tapi ketika pas Oji Chang coba ya, di lantai kayak gitu, ternyata licin banget. Kalian ini bisa tahu ya, biasanya bisa ada sepatu yang ketika kita tempelin di lantai seperti itu ada licin kayak gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, terus satu lagi ada yang pertengahan, katanya harganya sekitar 120, itu plus dijahit juga ya. Dia bilang untuk harga sol itu katanya ya 120, cuma ya bentuknya seperti ini. Dan pas ujang cek, ah jangan, ini mah belum, yang agak lebih bagus ada nggak? Nah, ternyata ada yang seperti ini adalah yang bagusnya. Ini 140.000. Bayangin, ini ngesol 140.000. Jadi minasan ketika mau ngesol sepatu seperti itu, siapkan uang ya kurang lebih sekitar 140.000. Tapi dengan kondisi yang Oji Chang lakukan. Kenapa? Karena Oji Chang di sini latihan ini benar-benar diganti semua. Yang warna minasan bisa lihat sini, ada warna hitam segini kecil dan juga warna coklat yang segini. Ini adalah bentuk solan, jadi keseluruhannya itu dirombak semua, bagian bawah dari Chris Bow ini benar-benar yang dihilangin semua. Nah, diganti dengan baru yang seperti ini. Jadi bagus gak? Ini bagus banget. Jadi Oji Chang benar-benar yang kayak sepatu baru banget ya, ini sepatu baru banget, bener-bener. Dan kebetulan menurut Oji Chang ya, warnanya kira itu akan jelek banget nih, takutnya seperti itu. Kenapa? Karena sebelumnya bagian bawahnya ini adalah warnanya warna hitam. Nah, kan waktu itu si Mangnya udah bilang sih warnanya agak coklatan seperti itu. Takutnya nggak matching, ternyata cuma kira oke, nggak masalah gitu ya, karena atasnya juga agak coklat, yang ini juga agak coklat muda seperti itu. Jadi cuma kira ya oke gitu, nggak ada masalah seperti itu ya. Dan tadi Oji Chang cek juga pakai dan alhamdulillah nyaman banget ya. Jadi cuma kira wow, untuk harga sepatu, jadi ini
untuk sol aja gitu 140.000. Kenapa? Karena Ojang beli yang sepatu aja, sepatu yang biasa itu yang 100.000 gitu. Ojang beli yang sepatu 100.000-an dan awet juga gitu. Ya tapi memang karena sepatunya sepatu cat seperti itu ya. Jadi Ojang pakai ketika misalnya jalan-jalan atau kemana gitu akan lebih praktis seperti itu karena lebih ringan dan juga simpel. Sedangkan untuk yang ini memang diwajibkan ketika kita datang ke perusahaan. Gimana kalau misalnya kita datang ke perusahaan tapi dengan menggunakan sepatu yang bukan Anzeng Gutsu seperti ini? Sebenarnya mungkin gak ada masalah ketika Minasang datang ke office, tapi bagi Ucang biasanya ketika sering datangnya adalah Ucang harus datang ke bagian yang gimbanya atau pabriknya seperti itu. Jadi mau gak mau ya ikut polisi mereka ya seperti itu. Jadi Ucang harus pakai sepatu seperti ini. Nah, udah disol 140.000. Mahal nggak menurut Minasang? Kalau menurut Ucang, mahal, jujur. Ya, tapi kalau mikir dengan ini, Ucang ini belinya adalah 500.000. Terus harus beli lagi, nggak deh. Jadi Ucang pikir 140.000 itu terjangkau. Kalau menurut Ucang, gimana? Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.